Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya di salah satu desa di pesisir Teluk Bone ya, Desa Patiro ya, Kecamatan Sibulue. Ini saya lagi mendaki mencari pohon durian ya. Cari pohon durian. Ini di belakang saya ini adalah pohon durian ya, pohon durian. Ini yang di atas ini yang besar ini. Coba kita perhatikan ya. Nah, ini depan ini adalah pohon durian ya. Waduh, tinggi. Nah, ini di depan ini adalah pohon aren. Ini pohon aren. Ini yang dibuat gula. Ini depan semua ini pohon durian ini. Tapi tinggi. Enggak terjangkau, untuk mengambil buahnya enggak terjangkau, harus pakai bambu, tongkat atau dipanjat. Ini pohon aren ya. Ini yang dibuat gula. Gula merah itu. Gula Jawa, sering orang bilang gula Jawa, ini aren ini. Ini pohon aren. Tinggi ya. Jadi pohon aren ini mengeluarkan semacam air cairan ya. Orang Bugis bilang tuak, tuak. Ada manis, ada pahit. Jadi beralkohol ya, semacam alkohol itu. Nah, itu dimasak akhirnya menjadi gula, gula Jawa. Jadi orang sebut gula Jawa. Orang Bugis bilang gula celak. Celak itu merah. Nah, ini semua di depan ini adalah pohon durian bercampur dengan aren. Posisi saya saat ini adalah Desa Buludama, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Juga lo Randy, tapi menu mah sebentar kita pakai air. Kau Randy kalau habis makan kau begini Randy, minum air, minum air. Tidak, kenapa? Nanti lama-lama berminum. Iya, tidak. Oke, maksud saya habis begini minum air tidak. Masa ini tidak kok? Kenapa? Sebabnya apa? Ya. Supaya dia ini. Kenapa Pak Guru kok? Nah, sekarang kita mau bicara tentang kulit durian ya. Kalau ini bijinya ya, habis makan buahnya tadi ada biji. Kalau ini masih bisa dimakan oleh manusia dan hewan. Jadi sudah nyata fungsinya ya. Sekarang saya mau bicara tentang kulit durian ini. Kulit durian ini sebenarnya fungsinya banyak, cuma kadang orang tidak ketahui. Kulit durian ini berfungsi menekan
hipertensi, hipertensi juga ya, hipertensi. Terus kulit-kulit dia punya antioksidan, bakteri ya, antibakteri. Ini yang di dalam ini, yang daging-dagingnya yang putih ini bisa dijadikan obat jerawat. Obat jerawat. Caranya ini dibakar. Dibakar baru dicampur madu. Bisa juga obat influenza, influenza. Nah, kalau tidak mau repot untuk obat-obatan misalnya, yang pasti jangan dibuang. Ini bisa direndam mengandung unsur pupuk ya. Dia mengandung unsur urea, TSP ya, bisa direndam bersama sabut kelapa. Atau kalau tidak mau repot lagi, ini dicacah dijadikan kompos. Namun sesungguhnya sebenarnya ini bisa dijadikan bahan baku obat ya, obat khususnya obat jerawat. Paling bagus obat jerawat ini dan obat hipertensi. Ini daging-daging yang putih ya. Ini dibakar lalu campur madu. Oke. Yang pasti semua limbah itu bermanfaat bagi manusia dan hewan ya. Jadi tidak boleh lagi dibuang, tidak boleh dibakar. Ayo kita turun ke bawah.